Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Ini Mitsubishi Mirage ya. Kanvas remnya habis. Dan habis kanvas rem depan. Nah, ini yang baru. Ternyata harga originalnya mahal ya. Akhirnya kita belikan punya Daihatsu Ayla. Ini punya Daihatsu Ayla ya. Ini part numbernya. Ayla 1000. Bukan yang 1200 ya, tapi yang 1000cc. Okay. Ternyata dia sama persis plug and plug. Yang sebelah kiri sudah kita pasang ya. Nah, ini mereknya juga sama, teman-teman. Akebono. Ini juga Akebono. Oh, ini bukan ini Daihatsu yang originalnya, teman-teman. Bukan Akebono. Sama persis, nggak ada beda ukurannya, diameternya sama ya. Ini udah habis ya, jadi kita ganti. Cuman memang bedanya di sini untuk Akebono. Ini ada dua siringnya, ini cuma satu untuk siringnya. Harga originalnya lebih murah, cuma 340.000. Tapi sudah dapat original Daihatsu. Dulu ya. Masuk. Ini jangan lupa di press. Nah, ini udah dipasang sama. Kalipernya. Ini kita pakai punya Ayla 1000 ya. 1000cc manual, bukan yang matic ya, yang manual. Mungkin untuk yang matic juga sama ya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pemilik Mitsubishi Mirage. Lebih untuk gantikan pas remnya. Dan untuk filter udaranya ini sama dengan Xenia, teman-teman. Untuk filter udaranya sama dengan grid Xenia yang BZ 150. Nah, ini filter udaranya. Sejengkal lebih sedikit. Sama nih. Kalau ini kita pakein merek apa ini? Enggak tahu ini. Merek Sakura. Oh, Sakura. Pakein yang aslinya aja cuma 200.000. Lebih bagus. Oke, ini kan pas remnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.